Ayu Dewi terkejut saat suaminya Regida Tau diusir dari pelaminan Kiki Saputri. Pasangan presenter Ayu Dewi dan Regida Tau sempat mengalami kejadian tak mengenakan dalam resepsi pernikahan Kiki Saputri dengan Muhammad Hairi. Dalam acara yang digelar di gedung pernikahan mewah The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan itu, Regida Tau diusir dari panggung pelaminan. Sontak kejadian itu sempat kaget Ayu Dewi dan beberapa pengunjung, apalagi Regida Tau datang bersama Ayu Dewi sebagai pasangan yang diundang dalam acara akbar tersebut. Peristiwa itu juga menjadi perhatian beberapa tamu undangan yang siap berfoto dengan pasangan pengantin yang menikah pada 28 Januari 2023 lalu itu. Peristiwa ini berawal ketika pasangan Regida Tau dan Ayu Dewi menghadiri undangan pernikahan Kiki Saputri. Pasangan ini tidak datang berdua, melainkan nebeng menggunakan mobil mewah milik Raffi Ahmad, bermerek Rolls-Royce Phantom yang seharga sekitar 20 miliar rupiah. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Ayu Dewi, terlihat Ayu dan Regi mendatangi rumah Sultan Andara sebutan Raffi Ahmad itu. Akhirnya kesini juga nih sapa Raffi Ahmad ke Regi dan Ayu yang baru tiba di rumahnya. Dengan berseloroh, Ayu mengatakan sengaja nebeng Raffi Ahmad agar bisa naik mobil Rolls Royce. Mobil ini cukup bersejarah, bukan hanya harganya. Selangit, mobil jenis sedan premium ini juga sempat ditumpangi oleh pesepak bola Ronaldinho dan Michael Owen, serta selebgram Bunda Korla. Mau naik mobil seharga 30 kali dari rumah aku ya, kata Ayu Dewi ke arah kamera saat akan memasuki mobil. Mbak sopir Raffi Ahmad mempersilakan Ayu masuk ke mobil miliknya. Bu, silakan masuk bu, ucap Raffi Ahmad bak jongos. Regida Tau pun ikut masuk ke mobil, keduanya duduk di bagian belakang, Raffi Ahmad di balik kemudi dengan Nagita Slavina di sampingnya. Gimana rasanya naik mobil seharga rumah, tanya Ayu ke Regi. Bingung, jawab sang suami. Mobil itu pun meluncur ke tempat resepsi pernikahan Kiki dan Hoiri. Sesampainya di lokasi, Nagita Slavina membukakan pintu samping Ayu. Mbak bisa turun mbak, repot banget ternyata ya, tandas Nagita ke Ayu Dewi. Sampai di dalam ballroom, kedua pasangan artis ini pun bertemu dengan berbagai pesohor lainnya. Terlihat Atta Halilintar, Ria Ricis, Celine Evangelista, Ria Ricis, Dul Jailani, dan lainnya. Setelah itu, tragedi pun terjadi saat Ayu bersama Regi menuju panggung pelaminan. Dia tampak bersalaman dengan keluarga pengantin, kemudian dengan pasangan pengantin Kiki Hoiri. Saat sudah berjajar di samping pengantin, tiba-tiba petugas protokoler mengusir Regida Tau. Kejadian tak mengenakan ini tak bisa ditolak Regi. Seperti kebiasaan Regi tak membantah, dia menuruti permintaan petugas yang menyuruhnya pergi dari posisi tersebut. Sedangkan petugas protokoler tidak mengusir Ayu, sontak saja kejadian ini membuat Ayu kaget. Beberapa artis yang berjajar di sampingnya juga dibuat melongo oleh petugas. Ini suami saya, aduh suami aku di sini aja deh, boleh nggak? Kata Ayu kepada petugas. Ayu pun segera menyusul suaminya, ia menggandeng tangan Regi untuk kembali ke posisi semula. Akhirnya sesi foto pun selesai. Meski sempat terjadi insiden tak mengenakan tersebut, Regida Tau dan Ayu Dewi kembali membaur dengan para tamu undangan lainnya. Regi juga sempat menyuapi istrinya setelah acara selesai, Raffi mengajak pulang bersama.